Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menghantui seluruh penjuru tanah air Indonesia. Bahkan, Provinsi Aceh tak luput menjadi sasaran keganasan virus corona. Wabah virus yang mematikan membuat roda perekonomian berputar lambat. Masyarakat dihadapkan dengan kebutuhan ekonomi yang harus tercukupi demi kelangsungan hidup. Untuk memenuhi stok pangan di wilayahnya, Kodim 0104 Aceh Timur di bawah komando Korem 011 Lilawangsa Kodam Iskandar Muda berupaya meningkatkan ketahanan pangan di tengah wabah pandemi corona. Bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah, Kodim 0104 Aceh Timur menggalakkan kegiatan pengolahan sawah seluas 2.000 hektar di beberapa wilayah jajarannya. Di antaranya 1.386 hektar di Kecamatan Perlak Barat, 574 hektar di Kecamatan Perlak Kota, dan 40 hektar lainnya di Kecamatan Birembayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun Erlangga bin Abu Bakar bin yang awal ini adalah sebagai anggota GAM wilayah Perlak, Mbak Udonyo bin Kajit Kekombatan dan Kajit Kesada Pimpinan Kelompok dan Kesejahteraan Desa Paya Sengat, Kecamatan Perlak Barat. Dengan mau mengucapkan terima kasih berlebihan kepada Babinsa Perlak Barat beserta tim penyuluh pertanian Perlak Barat. Terima kasih Bapak Babinsa. Dan Ramil dan Babinsa serta penyuluh pertanian di masing-masing wilayah berperan aktif dalam memberikan pendampingan kepada para petani. Babinsa selaku ujung tombak satuan turut berjibaku guna meringankan pekerjaan para petani. Kamu masyarakat kampung yang di kampung, masa pendek lagi dengan gino, tak aman dari keluarga dan dari itu, kamu tak bisa, kamu ajak ubah kembali dengan bantuan Pak Darami atau Babinsa. Serta menjadi pekerjaan kami semua. Dengan itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kabinsa dan seluruh pekerjaan aktivitas kami semua. Kami petani siap mendukung pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan COVID-19 untuk Kecamatan Perlak. Terima kasih Kodim Aceh Timur. Terima kasih Babinsa. Yes. Menjadi satu dengan rakyat, mengawal ketahanan pangan demi satu tujuan, stok pangan terpenuhi di masa pandemi. Kodim Aceh Timur,